Saya saranin ya teman-teman, kalian itu belinya itu harus crayfishnya ya, crayfish masih mentah ya teman-teman. Dan kalian itu beli feed gandum ya, yang udah jadi di gandum lah pokoknya. Nah itu kalian masak teman-teman, kalian masak campur dengan crayfish lah. Nanti jadi jadinya dia akan berubah menjadi crayfish bait ya, udah masak lah pokoknya. Nah itu teman-teman, itu adalah untuk memancing ya, memancing abalone. Oke, langsung aja kita masuk. Nah oke, next di sini ya teman-teman, lokasi saya seperti biasa ya, di tempat silver moon di sungai ini. Ini tempat ya biasa memancing crayfish atau abalone ya teman-teman. Nah sebelum itu ya teman-teman, kita siapkan barang-barang yang mau kita butuhin ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oh iya teman-teman, sebelum kalian mancing ya teman-teman, kalian itu harus punya pet ya, yang namanya itu Jani Rabbit ya. Itu karena apa teman-teman, itu dia punya skill ya, skill mancing. Nama skillnya itu Fish on the Hook ya. Nah itu teman-teman, itu kalau dia udah ngeluarin skillnya aja, dia itu cuman ya, kita mancing itu biasa langsung dapat 2 ya, strike langsung dapat 2 ya. Nah jadi itulah fungsinya teman-teman, apabila kalian mendapatkan abalone ya, biasa kalian itu langsung strike 2. Nah itu dia fungsi dari pet Jani Rabbit itu. Oke, nah di sini ya teman-teman bisa kalian lihat ya, saya itu memakai umpannya itu 23 ya teman-teman. Nah disinilah triknya ya teman-teman, trik dari saya ketika kalian itu membeli ya, membeli umpan 100 umpan ya ataupun 50 umpan, jadi kalian itu harus memakainya itu sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah jadi jangan sampai ya kalian itu mancing menggunakan sampai 100 ya, 100 crayfish itu, crayfish bait. Nah di sini ya kalian itu saya rekomendasikan lah pokoknya, itu kalian itu harus memakai 20-20-20 ya, karena di situ ya kalau kalian itu mancing misalnya waktu itu kan pernah itu dulu pakai 66 crayfish ya, crayfish bait itu umpannya, gua cuman itu dapatnya 7 ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, jadi kalian itu harus make 20 ya, 20 umpan sedikit-sedikit ya. Setelah saya menggunakan cara itu ya teman-teman, gua itu kalau 60 ya udah dapat 11, jadi untungnya untung banyak ya teman-teman. Nah disitulah trik saya ya, trik cara dapat banyak ya. Nah di sini ya sekian video dari saya, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Dan semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua.